Suasana di Stasiun Malang jelang pemberlakuan larangan mudik tampak ramai. Warga memanfaatkan hari terakhir larangan mudik untuk melakukan perjalanan ke kampung halaman mereka. Sebagian besar penumpang membawa barang cukup banyak yang menjadi ciri khas warga yang mudik. PT Kereta Api Indonesia akan menghentikan sebagian besar rangkaian kereta api sejak 6 hingga 17 Mei mendatang. Namun tetap mengoperasikan 9 perjalanan kereta api jarak jauh untuk keperluan khusus atau mendesak. Masyarakat dapat menggunakan rangkaian kereta api tersebut dengan syarat melakukan perjalanan mendesak untuk kepentingan non-mudik, antara lain perjalanan dinas, kunjungan keluarga sakit, atau kunjungan duka, dan membawa surat keterangan. 6 sampai dengan tanggal 17 Mei, Daop 8 akan mengoperasikan beberapa perjalanan kereta api jarak jauh, itu sebagai untuk kepentingan bagi perjalanan orang dengan kepentingan tertentu. Bahwa kami harus meyakinkan orang-orang yang akan berpergian naik kereta api pada masa tersebut adalah orang-orang yang untuk kepentingan tertentu. Volume penumpang kereta api di wilayah daerah operasi 8 di hari terakhir larangan mudik tidak terlihat lonjakan signifikan. Jumlah penumpang baik yang datang maupun berangkat dari stasiun Malang hanya mencapai 12.000 orang.